the roof. Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini, saya akan membagikan 10 penampakan hantu terseram dari pemburu hantu yang ada di seluruh dunia. Seperti biasa, video-video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu video ini dan di-like jika teman-teman suka. Siapkan kopi dan mari kita mulai videonya. Video pertama ini berasal dari pemburu hantu asal Rusia, yang dimana konten-kontennya banyak mendatangi tempat angker dan keramat. Tujuannya malam itu adalah salah satu rumah yang pernah mengalami kejadian wanita gantung diri. Kamera pun dipasang di setiap sudut ruangan untuk merekam semua yang terjadi kepadanya malam itu. Sampai tiba-tiba, kejadian mengerikan ini pun terjadi. Simak baik-baik videonya. В доме очень сильная паранормальная активность. Video kedua ini adalah penelusuran saya sendiri di channel Sapam Story Explore, yang pada malam itu saya nekat untuk menelusuri salah satu perkebunan teman saya yang sudah lama tidak terurus. Dia menceritakan bahwa saat maghrib tiba sering mengalami gangguan mengerikan seperti bau yang menyengat dan sosok penampakan yang tiba-tiba muncul dan membuat teman saya sakit. Saya pun nekat untuk menelusuri setiap bagian kebun tersebut dan ini yang terjadi. Simak videonya. Teman-teman, di sini saya sudah mulai merinding ya. Dari tadi saya seperti mendengar suara. Dari sebelah sana. Allahu Akbar, itu apa ya? Itu seperti mata.
menyala. Itu apa ya? Saya dari tadi seperti ngeliat sesuatu di balik pohon pisang itu. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu apa ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ini apa ya? Hah? Ini apa ya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimati tammati min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Tanganku sudah mulai gemeter. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Itu apa ya? Oke. Ini enggak beres. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Video ketiga ini adalah penelusuran dari channel Beda Alam Official, yang dimana pada malam itu Alam seorang diri nekat untuk melakukan penelusuran di salah satu perkebunan milik warga yang mengalami gangguan sosok hantu. Alam pun penasaran dan mencoba untuk membuktikan mitos warga di sana. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba muncul penampakan mengerikan ini yang membuat Alam ketakutan. Simak baik-baik videonya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. 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 Allahu Akbar. Allah. Video keempat ini penelusuran seorang pemuda yang nekat untuk menguji nyalinya dengan memasuki bangunan yang merupakan sarang kuntilanak. Awal masuk, dia sudah mengalami banyak sekali gangguan dan benda yang bergerak sendiri. Sampai tiba-tiba muncul sosok kuntilanak setinggi 3 meter yang membuat dia ketakutan. Coba perhatikan videonya. Hanti gak mau, hanti ngibet ya Allah. Santai, 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 santai. Satu, lihat aku kejar cowok. Dua. Tiga. Gak ada anji, bagi koi, gak ada cowok. Diam lah kalian ya goblok, diam, diam. Jangan, jangan ngasih tahu ya kalau kalau kau tahu diam. Haji, Haji masuk tinggi buat ya Allah. Main tinggi tipul, pecar pecar tinggi dengar dengar dengan panas salam. Haji tinggi buat ini, 2 meter. Haji, Haji. Ya, mending jangan di. Kau mending tutup aja kancing. Lu bakal ditarik, Bang. Aku suka heran sama kalian ya. Kalian bilang cakep-cakep. Kalian lihat cakepnya dari mana, anjing? Oh. Aku belum. Sini ada lagi, ada lagi.
Ngapain kau? Kau penghuni yang ada di sini, ha? Eh, anjing, masuk dia. Eh, masuk lo. Masuk, cok. Melayang-melayang, anjing. Anjing, betipul, baca-baca, tinggul, ngerang-ngerang, persalam. Video kelima ini berasal dari pemburu hantu asal Meksiko, yang dimana video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Malam itu mereka mencoba kembali ke rumah angker yang dihuni oleh seorang penyihir, namun mereka tetap nekat untuk datang ke sana. Setiap dari mereka pun dilengkapi dengan senjata untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, tiba-tiba muncul penampakan wanita penyihir tersebut yang tiba-tiba menyerangnya. Simak videonya. Tem alguém aí fora? Quem fez isso? Querendo me enganar, velho. Me dá sua arma, grande preto! Ai! Corre, vem! Ai! Cadê ele? Ela sumiu! Oh, segura ele, Lucas! Ajuda ele! Levanta, mano, levanta! Vamos sair daqui! Video selanjutnya ini adalah penelusuran dari pemburu hantu lintas misteri. Seperti biasa, tujuannya malam itu adalah mengungkap cerita warga tentang adanya sosok pocong yang kerap sekali muncul saat malam tiba. Sesampainya di sana, sang ahli spiritual pun mereka langsung melihat sosok tersebut dari kejauhan. Mereka pun mencoba untuk mendekatinya. Dan ini yang terjadi. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Allah. Dengan pohon pisang, ya. Lihat lo, dekat. Zoom. Astagfirullah. Makanya hancur. Astagfirullah. Tenang ya, Mat. Ini sosok paling musil, Wak. Namanya pocong. Satu kundi, yang dua itu pocong. Tenang. Ini saya sudah zoom ya. Saya lepasin zoom nih. Nih, ya. Ini pohon pisang. Allah. Dibakar sama tulus. Saya mundur pelan-pelan. Pelan-pelan. Video ketujuh ini berasal dari pemburu hantu asal Kalimantan, Skeror, yang penelusurannya malam itu adalah salah satu rawa yang di sekitarnya dikelilingi oleh sungai. Dia pun memasang tenda camping untuk melakukan uji nyali di sana.
Ritual pun dilakukan, seperti menabur kembang kuburan dan membakar dupa. Dan tak lama setelah itu, muncul penampakan mengerikan ini yang terlihat dari kejauhan. Simak videonya. Masih di sana. Saya coba. Entar dulu. Aduh, belum saya rekam. Oke. Ada yang nongol di sana. Kita zoom. Aduh, ketangkep enggak? Pasti ketangkep dong. Aduh, mana sih sosoknya? Nah, itu ketangkep. Kok jelas sih? Ngeblur. Apakah ini karena kabut? Kok ngeblur? Nah, itu dia. Ini yang tadi kayaknya, yang deket tenda. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita coba susul. Coba kejar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Video ini memperlihatkan seorang pria yang tiba-tiba terhenti dikarenakan adanya orang aneh yang terlihat dari kejauhan. Pria tersebut pun mencoba untuk merekam orang tersebut dari kejauhan. Dan terlihat jelas orang tersebut memiliki telinga yang besar dan bentuk tubuh yang aneh. Dan tak lama setelah itu, pria tersebut tiba-tiba lari ketakutan. Coba perhatikan videonya. Fuck me. What the fuck? Shit. What the fuck? Video selanjutnya ini berasal dari channel Sakral Official yang pada malam itu dia mencoba kembali ke salah satu lokasi angker bersama temannya. Di situ dia penasaran apakah sosok yang ada di sana benar-benar nyata. Mereka pun mencoba mengelilingi setiap bagian hutan tersebut sampai tiba-tiba salah satu dari mereka dibuat kaget dengan sosok mengerikan ini. Simak videonya. Mas Adi? Mas? Mas, ini kuburannya siapa, Mas? Jalannya lewat sana, Mas.
jalannya lepas lepas. Lepas lepas. Video cuplikan terakhir ini adalah eksplorasi dari seorang pemburu hantu yang mencoba mengungkap lokasi hutan yang dihuni oleh sosok pocong. Sesampainya di sana, sang ahli spiritual pun langsung dikagetkan dengan pocong yang muncul tiba-tiba dari kejauhan. Mereka pun bergegas mencoba untuk mendekatinya dan berinteraksi. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba pocong tersebut tiba-tiba menyembur mereka yang membuat mereka panik. Coba perhatikan videonya. Dekatin enggak ya? Dekatin enggak ya? Dekatin enggak? Dekatin enggak? Dekatin enggak? Dekatin enggak? Ya Allah, saya seperti ketarik mau ke depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bantu doa Mbak Pri. Supaya saya kuat. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah. Video mengerikan ini adalah cuplikan dari True Horror Story yang menceritakan kisah nyata. Terlihat seorang yang lagi bersantai ketika salah satu temannya sedang mengerjakan sholat, dan tanpa disadari dia pun tiba-tiba tertidur. Dan tak lama setelah itu, perlahan dia pun terbangun dan dikagetkan dengan sosok mengerikan ini. Coba perhatikan videonya. Oh, my God.